PSBB semenjak Pak Umar aman ya. Siap. Jadi saya Asops Kapolri. Jadi Bapak Kapolri perintahkan untuk di Sulawesi Sutra ini kita backup Kapolda Sutra itu ada 4 SSK. Ada 400 Brimob. Itu 2 kompi dari NTB, 2 kompi dari Jawa Timur untuk memberikan rasa aman dalam rangka operasi Mantap Praja 2017 ini, pilkada serentak. Jadi dan di Bombana ini ada 1 kompi dari NTB. Maka saya semenjak kemarin saya ngecek yang di kota, wilayah di Kendari, ke TPS-TPS. Dan hari ini saya ke Bombana sampai menyemangati anggota yang ada di lapangan itu, kita berikan semangat karena mereka kemarin dari Jakarta sebenarnya, PAM Jakarta baru kita geser ke perintah Pak Kapolri digeser ke Sultra. Tidak hanya di Sultra saja, seluruh wilayah Indonesia yang Kapolda minta penebalan perkuatan seperti di Aceh itu ada 1.900 Brimob yang kita kirim ke Aceh. Keberatan. Nanti kita lihat sampai dengan aman situasi Pak Kapolda, situasi di Sutra selesai semua, kembali dia, kembali ke Jawa Timur dengan ke mana, NTB ya. Sebenarnya kok Sutra aman? Aman Sutra. Jadi apa namanya, kita mapping kalau kemarin itu tergantung Kapoldanya, kalau dia minta perkuatan kan tidak semua Kapolda perkuatannya ada. Seperti ini tadi saya tanya Kapolres perkuatannya, satu pun hanya 300. Gitu. 300 untuk 25 polsek, 22 kecamatan. 22 kecamatan. Terus di Polres tinggal 100. Jadi perkuatan kalau nggak kita backup, kasihan. Semuanya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi perintah Pak Kapolri untuk Pati, ada 1 Pati, ada 2 Kombes, ada 1 AKBP, itu untuk 7 Polda, 7 Kabupaten, itu yang melaksanakan pilkada, namanya supervisi dan asistensi. Jadi untuk mengecek operasi Mantap Praja berjalan dengan baik, ren opnya itu sesuai dengan pelaksanaan, gitu kayaknya. Saya tadi udah ngecek ke Polres, jadi saya tadi sambil di Polres ke belakang dan sekarang di sini, jadi Kapolres sudah lapor kepada saya untuk perkuatan yang ada di sini. Tadi yang dikatakan patroli mempertebal Polres, Polsek, ini kan Brimob ya, Brimob itu dia membantu, dia memperkuat, gitu kan gitu. Jadi semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu tadi semuanya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Sulawesi Sutra ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Jadi intinya dari tim asistensi Mabes Polri, dari baik itu dari langsung Pak Askof maupun Pak Karo Kerma Sop Polri sudah berkunjung ke wilayah Sultra, khususnya wilayah Bombana, untuk mengecek kesiapan Polres Bombana dan pasukan-pasukan yang diperlukan di Polres Bombana, memastikan bahwa Polres Bombana siap mengamankan pilkada di Kabupaten Bombana, semoga lancar dan kondusif.